Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Bapak Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akira Tour. Cepetan datang sekarang ini nomornya, ini mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terkesan terbang sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa luqta tam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sesuai dengan janji gue, si Hasan Syarif nih, gue akan bilang, gue spill kan ya data-datanya dia. Nih gue spill, ini gue spill data, bukan data pribadi ya, data pribadi gue pegang. Ini gue spill dari akunnya dia sendiri, dari jejak digitalnya dia sendiri. Siapa sih kalian yang belum tahu Hasan Syarif ya? Dia orang yang mengaku bahwasanya menyebarkan fitnah wali Pentagon. Itu pertama kali dia itu. Ya, nih dia bilang ini. Kita lihat nih. Oh, kayak jagoan dia. Kita dengerin ya. Sono, jenenge wali Pentagon. Duh, tidak nama tuh temen. Sing ngomong wali Pentagon pertama itulah aku. Berarti lu kocok ya memang kurang. Wong pertama. Yang aku ya. Pentagon iki lho. Iki nih mana YouTube pertama biar. Ah, tuh si Hasan Syarif ini. Wah, di sini dia ngaku Gus Hasan Syarif. Kita spill. Salah orang tuh saya. Pengakuan lu bagus ya. Gua Gus Hasan. Wali Pentagon itu aku neng YouTube pertama. Aku ya. Sasan, katanya yang dilaporkan itu Gus Hasan. Sasan, hati-hati. Komandan itu Gus. Wis saiki julukono wali Pentagon. Ini kronologi cerita nih, gak usah mbok buka dhisik. Ku itu urusan diri. Budal. Budal ya. Gus Hasan katanya mau dilaporkan tuh Gus Hasan. Yang nah, ini loh. Katanya mau dilaporkan. Beraninya ini loh. Yang awal menjetuskan wali Pentagon itu. Ini. Ojo sampai anu yo, ojo sampai gagal yo lapor. Oh iya. Keren Gus. Iya, ojo sampai gagal. Lah gemi, keboyon nih. Dah ya, nanti aja itu videonya di. Nah, itu dia dengan sombongnya begitu. Iki. Kita spill pelan-pelan Gus. Nama lu Hasan Syarif atau siapa? Bener kan nama lu Hasan Syarif? Satu-satu kita spill. Ini dulu ya, tadi nama MT-nya Majelis Taklim Tiga Nur Mustafa, ya, Pesantren Aswaja Nusantara, Gus Maulana Muhammad Al-Hasani. Ya, dia pernah ngaku Al-Hasani sama kayak di sini ya. Yet Muli Kirana, nama aslinya ini siapa? Lu Hasan Syarif atau Maulana Muhammad Al-Hasani ini? Dan lu juga pernah, ini sudah Gusmo Hasan Syarif ya, ini sama Salim Jindal ya, sama Habib. Nah ini gua spill jejak digital lu.
Dan ini bukan data pribadi. Kenapa? Karena lu yang nyepil di media sosial lu. Siap-siap ya, mental, kuatin mental. Kuatin mental. Banyak yang lu share data-data pribadi lu di media sosial. Kalau udah jadi konsumsi media sosial, itu berarti menjadi konsumsi publik. Hanya saja sebagian publik mungkin tidak tahu, sehingga mungkin gua bantu ya viralin ini. Ya, oke, okay, yang pertama guys. Nih. Dia pernah bikin tablik akbar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjalin ukhuwah Islamiyah. Habib Umar bin Yunus Jamalulail Al-Husaini, pernah dia ini. Ya, rumahnya dia ini, alamatnya majelisnya. Namanya dia Gus Maulana Muhammad Hasani bin Ali. Ini namanya dia awal. Oh, di Perumkirana Cikarang Blok A, Telaga Murni Cikarang Barat. Oh, orang Cikarang toh. Orang Cikarang, antara Bekasi sama Karawang ada Cikarang. Iya, 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 satu spil. Kita spil. Oke, guys. Berikutnya. Ternyata majelis di Janur Mustafa ini pernah ikut 212 juga. Di sini dia pakai ngomongin Nabi Rizik. Di sini dia pakai ngomongin Nabi Rizik. Hah? Ternyata pernah ikut 212 juga ya. Gus, ini Gus beneran ada bukan? Di Janur Mustafa ini coba anak-anak Cikarang, beneran ada majelisnya itu? Beneran ada pesantrennya itu? Coba deh anak-anak Cikarang yang mau silaturahim, silaturahim ya, ngecek beneran ada pesantrennya itu di Janur Mustafa tuh. Anak-anak Cikarang, Bekasi, Cikarang, Karawang yang mau silaturahim, cek bener gak nih ada pesantrennya apa kagak ya. Siap lagi di spill. Nih lu, wah, dia di postingan lamanya masih muhibbin dia nih, masih muhibbin di postingan lamanya di Facebooknya dia. Lu kira orang semua kayak lu Gus gak mau ngecek? Gue mau ngecek nih. Gus, ini istrinya masya Allah cantik ya, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Gus ya, ya sakinah mawaddah warahmah, pakai dasi ya. Nama lu ini Muhammad atau Hasan Syarif sih? Hah? Bah, itu ada plat nomornya ya mobilmu ya tuh. Oh, Toyota Avanza ya. Lumayan masya Allah, anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleha, hidayah, manfaat ya, mudah-mudahan tak kaya abahnya ya. Gue bilang gue spill bener. Di saat gue bilang gue spill sayang, gue spill, gak nanggung gue nyupilnya. Masya Allah, mesranya. Mesra lo guys, mesra. Dan dia juga kan tadi 212 pernah, ternyata dia juga pernah itu ya, memang anu silaturahmi dengan Ustaz Usman Irwan Lembaga Dakwah FPI Sumedang dengan Gus Muh Hasan Syarif. Muh Hasan Syarif namanya dia ya, ya 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 ya, Muhammad Hasan Syarif. Oh ya 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 ya. Dan dia juga punya bisnis guys, punya bisnis tuh, UDT Janur Mustafa, harga terjangkau, kualitas memukau. Kita bantu promosi, siapa tahu ada yang mau beli guys. Maulana Muhammad Al-Hasani, nomor teleponnya ada, siapa tahu kalian ada mau bisnis sama dia ya kan. UD, emailnya UD.Janur.Mustafa489@gmail.com, Kirana Cikarang Blok A12 nomor 16, siapa tahu ya. Siapa tahu kita spill nih, supaya kita bantu untuk promosi. Makasih lu mestinya lu, endorse gratis nih. Oke, lanjut. Ini lagi, Gus Maulana Muhammad Al-Hasani Asyarif Al-Ishaqi, pengasuh Majelis Taklim di Janur Mustafa 489 dan Pesantren Aswaja Nusantara Kirana Cikarang Blok A. Tuh, ada ya. Jadi kata-kata apa namanya, jejak digital ini ya, itu dia sendiri yang posting di media sosialnya dia. Data pribadinya nggak boleh gue posting, itu melanggar hukum ya. Ini kalau udah diposting sama dia di media sosial, artinya
itu menjadi konsumsi publik. Gua cuma bantu promosi aja ini, ya kita bantu promosi karena dia di sini, ternyata lu mantan FPI juga, sok-sokan ngata-ngatain Habib Rizik lu ya, hah? Dah, jadi guys, ini semuanya gua taruh di belakang ya, gua gabungin. Dah, yang mau silaturahim ke majelis taklimnya, itu alamatnya ada, tadi ada alamatnya yang ini ya, ini alamatnya ada nih, nah ini. Aduh, Kirana Cikarang, Blok A12, nomor 16 ya. Siapa tahu yang mau silaturahim atau mau menokkan anaknya ya. Ya, sehat-sehat ya. San atau Muhammad Hasan Al-Hasani atau siapapun nama lu. Lu kan yang populerin Wali Pentagon. Nah, ini gue spill. Ya, dan kalau memang dilaporkan, Bapak Kepolisian udah tahu alamatnya di mana ya, Pak. Gue Babaldo, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih gue gabungin di belakang. Asono, jenenge Wali Pentagon. Dudu tak nemu temen. Sing ngomong Wali Pentagon pertama itulah aku ah, nah YouTube. Berarti lu mau cuy memang kurang anu deh. Wong pertama kali Wali Pentagon iki dulu. Iki nek ana YouTube pertama biyen. Gua aku sasan ta. Ketono Wali Pentagon aku neng YouTube pertama. Hati-hati Gusasan, katanya dilaporkan itu Gusasan. Gusasan, hati-hati. Komandan itu Gus. Wis saiki julukono Wali Pentagon. Kronologi ceritane gak usah mbok buka isi. Iku iki julukan duri, untuk siap pro. Ujar. Gus, Gusasan, katanya dilaporkan tuh Gusasan. Yang juga katanya dilaporkan siapa yang awal menjetuskan Wali Pentagon itu. Ini. Ojo. Yes. Ojo sampai anu yo. Ojo sampai gagal yo laporno yo. Itu kan keren juga. Iki lah Gemi. Iki lah Gemi kepoyon nih. Lu. Arif yang pertama kali menjuluki Habib Wali Pentagon rekaman yo. Rekaman. Awas gak kebola sama polisi. Buyar bisa kok. Rekaman CCTV mu sing gandeng wong wedo kono nang aku. Iji yo. Alhamdulillah. Sing belo awakmu ketika digepuki wong kono ning aku. Cino sing gandeng awakmu kono ning aku. Piye? Lah kono awak apa? Ojo, budal yo. Loro kon nek ngene. Budal. Bro, Wali Songo itu darah perjuang asli, tapi gak kuar-kuar. Bagus. Mengalir darah perjuang, tapi melayu nang Mekah. Wali gak terbiasa. Cemen. Alasannya kumurah. Mana undangan dari ini? Kitanan, jadi kaki saya nggak disunat. Hydrogel Probiotik For Power Hydrogel teruji BPOM MD Testimoni sudah bisa makan manisan nanas. Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas.
asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrochel Probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga Rp200.000 menjadi Rp160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrochel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.